video kali ini guys sangat berbeda dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita belum pernah melakukan ini, dan ini juga udah ada balon, itu tanda artinya kita bakalan bermain balon, cuman berbeda dari video yang udah pernah kita buat tentang balon ini. Dan kita akan mencoba eksperimen tentang balon ini lagi guys. Dengan cara apa? Di depan kita ini udah ada balon berjajar sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah guys ya. Artinya itu kita bakal pecah-pecahin balon dan balapan siapa yang menang antara aku dan kamu. Aku dong. Nanti kalau kalah ada tantangannya Rel. Jadi nanti kalau kamu kalah ada balon yang diisi air, terus kamu harus diem gini, ntar aku lempar-lempar ke kamu. Jih. Kan kalau kamu kalah, kalau yang menang sebaliknya dong. Ya udah ya. Oke guys, kalau gitu tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, kita langsung aja balapan sama Farel guys. Kita injek-injekin balon yang di arah sana. Kira-kira menang siapa antara aku dan Farel guys? Menang aku guys. Oke, siap Rel? Siap, awas Rel. Awas, awas. 1 2 2 3 3 Nanti kalau kalah ada tantangannya Rel. Jadi nanti kalau kamu kalah ada balon yang diisi air, terus kamu harus diem gini, ntar aku lempar-lempar ke kamu. Mantap, cukup sekali kamu guys. Jadi tadi challenge-nya pura-pura ya guys, bohongan guys, karena balonnya kagak ada ngepas. Tapi nanti kalau aku yang menang, aku balonnya beli lagi. Oke, jadi pemenangnya adalah Farel ya. Nah. Oke guys, gak apa-apa aku kalah. Tadi kalah start, kamu licik maju duluan. Kan cepet-cepet coy. Iya harusnya barengan, kamu tapi lari duluan. Oke guys, dan gak cuma sampai situ aja videonya. Kita bakal mencoba sesuatu lagi. Kita mau mencobain balon berisikan air atau yang tidak berisi air. Nanti kita bakal campur-campur-campur. Dan kita geleng pakai kendaraan guys. Kira-kira reaksi balon itu seperti apa? Makanya ikutin kita terus guys. See you. Jadi seperti itu reaksinya. Tadi Farel tuh kaget guys, katanya nyerenyet gitu ngerekaminnya guys. Oke, sekarang kita bakal cobain pakai kendaraan ini. Oke, kita lihat aja langsung guys. Jadi seperti itu ya reaksinya menggunakan pakai sepeda motor yang normal guys. Sekarang yang mungkin belum termasuk normal juga, tapi pakai ya ini guys, mini trail yang ada di sini. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat reaksinya balon pecah ketika digeleng pakai ban trail guys. Yuk kita lihat. Wah, ternyata kapsul indus guys atau kapsul pecah ya. Kita coba sekali lagi guys, apakah bisa pecah? Yuk kita lihat guys. Anjir gak pecah. Wah bolong guys, gak pecah. Wah bolong guys, gak pecah. Wah bolong guys, gak pecah. Dan ternyata nggak pecah ya sih, karena beratnya itu nggak terlalu berat banget. Tapi nggak apa-apa guys, kita nggak bakal putus semangat, kita bakal cobain lagi karena masih ada balonnya. Dan pakai cobain pakai motor mini GP
bajunya baby gel guys. Kira-kira seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Ini kalau dari ukurannya guys sama mini gigi yang ini lebih kecil yang ini. Tapi kalau secara logika pakai mini gigi yang besinya banyak aja yang lumayan berat nggak pecah gitu, cuma bolong doang. Tapi kita nggak tahu kalau pakai yang ini guys. Lihat ukurannya dari atas deh kelihatan. Apa dari sini kelihatan trail? Kelihatan. Udah kelihatan ya tinggian ini daripada ini guys. Oke kalau gitu langsung aja kita coba pakai yang ini guys. Oh ini juga gigi ini bisa guys. Coba guys. Let's go. Berbentuk tangan. Kira-kira enak ini jalan pakai apa ya? Nggak tahu. Jalan pakai mobil aja apa ya? Bebas. Oke lah, kita jalan pakai mobil aja atau pakai mobil truk ya? Pakai sepeda aja ya? Agak pakai mobil aja guys. Kita jalan pakai mobil. Kita lihat lagi guys, jalan pakai mobil. Nah, kita simpan dulu di sini. Nah, mudah-mudahan nggak pecah guys ya, karena ini cuma satu-satunya guys. Sudah. Oke. Kita majuin cuy. Itu bocor. Wah, sayang sekali guys. Aku dapat info dari Farel itu katanya nggak pecah, yang ada tuh malahan bocor. Oke, tapi nggak apa-apa guys ya. Video ini segitu aja dulu buat kalian. Nanti kita bakal pikirin lagi konten yang lain tentang Farel Doll ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe. Oke guys, karena subscribe itu gratis. See you next video, enjoy. Bye. Bonus video guys, kita coba lihat digigit guys.